Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitriadi uh, dari usaha kerupuk patin. Adapun uh, sebelum uh, saya mempunyai dua orang anak bertempat tinggal di desa Sugiharjo, kecamatan Batangkuis, Jelis Serdang, Adapun usaha yang sudah saya jalanin ini kurang lebih sekitar empat tahun, jalan empat tahun. Jadi eh, sejarah berdirinya usaha ini cukup panjang. Dari masa awal saya juga apa kebetulan saya juga dari keluarga pedagang. Nah dulu kecil-kecil waktu saya kecil dulu saya hidup di apa tinggal di Jakarta dibawa oleh orang tua usaha ya jualan juga seperti yang saya lakuin sekarang cuman bedanya kalau dulu bapak saya itu uh, usaha makanan, rumah makan lah, rumah makan Padang di Jakarta. Nah, waktu kecil-kecil saya udah dibawa itu ke Jakarta, mulai usaha itu usaha bapak sampai saya SMA di Jakarta. Uh, terus setelah SMA, setelah tamat saya memutuskan untuk kuliah. Kuliah di Universitas Bung Hatta di, Jawa, di Padang, Fakultas Perikanan, Universitas Bung Hatta jurusan Budidaya Perikanan. Nah, mulai dari situlah karir saya uh, mulai memulai atau fokus di bidang perikanan. Uh, mulai pertama, setelah saya tamat itu tahun 2000, saya berusaha di... apa Setelah tamat, saya bekerja di tambak udang. Tambak udang di... Setelah dari Padang, saya uh, merantau ke Sumatera Utara. Ke Sumatera Utara, saya bekerja di tambak udang di salah satu perusahaan swasta di Kota Medan persisnya tambak udang di Secanggang hari itu ya. Nah kurang lebih itu sekitar 4, 4 tahun lamanya, 2000 sampai 2004. tambah udang pana, uh, Windu ya, tambak udang Windu pada saat itu. Nah setelah kurun waktu tahun 2005, tahun 2005, nah mulai ada apa? Ada ini permasalah permasalahan di budidaya udang, timbul penyakit, terus daya dukung lahan menurun. Akhirnya saya memutuskan e, mikir cari e, tempat bekerja yang lain gitu karena ditambah udang sudah tidak pada saat itu sudah tidak kondusif lagi untuk budidaya ikan, udah budidaya udang. Akhirnya saya masuk ke salah satu perusahaan pengolahan perikanan, ikan nila yang ada di Danau Toba. Nah, setelah itu kurang waktu kurang lebih sekitar tiga tahun saya bekerja di sektor apa perikanan proses apa budidaya ikan nila nah setelah itu tiga tahun berikutnya setelah empat tahun berikutnya tahun 2000, 2007 saya mulai merintis ikan patin nah, di Sumatera Utara jadi saya setelah Nila, kayaknya pun Nila saya juga kepingin cari pengalaman lagi. Cobalah kebetulan ada perusahaan yang ingin mengembangkan ikan patin. Akhirnya saya hijrah ke ikan patin. Nah kebetulan di Medan ini belum ada waktu itu. Nah belum ada belum ada ikan patin. Akhirnya ini terjadi tantangan sama saya. Bagaimana ini di Sumatera Utara ikan patin pada saat itu target saya ini bisa dikenal di Sumatera Utara nah akhirnya gabung eh, dari tahun 2007 sampai 2014, 2016, 2016 sorry, nah itu saya resign, maaf bukan resign ya, dirisignkan, nah itulah artinya eh, perjalanan saya sebetulnya itu sampai usaha saya ini yang nggak terlepas dari bidang perikanan, nah jadi mulai dari apa tadi sampai sekarang dan terakhir eh, ya ini menggeluti bidang ini gitu, bidang perikanan. Nah, adapun eh, setelah resign, dirisainkan dari perusahaan, ya mungkin bagi kita pada saat itu itu udah ada cobaan ya. Bahkan saya dari titik nol, waktu setelah tamat menjadi dari karyawan biasa Naik jadi supervisor. Setelah supervisor jadi assistant manager. Setelah assistant manager jadi manager. Junior manager. Senior manager. Nah terakhir di perusahaan saya yang terakhir ini. Uh, ya begitulah namanya perusahaan ya. Kita nggak tahu semakin besar perusahaannya semakin besar juga tanggung jawabnya. Uh, jadi uh, sehingga. Waktu itu ya terjadilah apa namanya eh, pengurangan ya pengurangan pengurangan area. Saya termasuk yang ke lima, yang kelima. Artinya saya eh, yang kelima itu ada 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 apa ada yang periode pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Saya yang termasuk yang kelima. Nah jadi seleksi pertama lewat, kedua akhirnya saya kena juga yang kelima ini. Seleksi yang udah kelima, jaring yang kelima. Jadi pada waktu itu luar biasa ya mungkin bagi kita sendiri yang sudah dalam posisi keadaan kerja nyaman. Sudah tiap bulan kita menerima gaji, sudah tanggal 25 udah bunyi handphone itu. Titit-titit masuk gaji gitu. Nah setelah ada kejadian itu dikasih kita dikasih surat Padahal kita bukan melakukan melakukan kesalahan, tetapi ya kita bukannya juga tidak underperform. Artinya memang perusahaan itu memang sedang efisi apa sedang mengadakan pengurangan lah efisiensi lah. Akhirnya saya termasuk yang kena, yang terjaring pada pada level yang kelima, tingkatan yang kelima yang kelima. Nah akhirnya itu luar biasa bagi kita menjadi tekanan bagi keluarga kami. Biasanya kita satu bulan mendapatkan apa? Eh, biasa dapat uang. Tiba-tiba nggak ada pendapatan. Akhirnya, wah, stres luar biasa. Bah bahkan kita juga eh, nggak tahu lagi apa. Pada saat itu sudah panik juga. Eh, akhirnya, yang kita, yang kita ini terus kita yakin bahwa oh ini mungkin ini jalan ini jalan sama kita mungkin ini ya jalan yang diberikan sama Allah ini jalan yang terbaik walaupun pada saat itu kita kecewa berat gitu jadi keluarga juga merasakan biasanya terima gaji ini nggak terima gaji lagi nah akhirnya di situ kita cooling down udah kita mikir mau ngerjain apa udah gitu kita di nggak dikasih apa-apa gitu kan kita nggak dikasih pesan nggak dikasih apa Pesangon yang sesuai dengan undang-undang akhirnya kita putusin berjuang uh, berjuang waktu itu uh, berjuang nih bagaimana kita mendapatkan hak kita terus uh, bagaimana juga kita bisa hidup sambil dapat pendapatan yang lain.